toko baju aja, toko baju yang tadi. Oh yang tadi, oke udah siap. Oh cakep nih bisnya, mantap mantap buat hiking, Sugiru, mantap nih. Bis pengkolan aja. Guys kita mau hiking ke gunung, tapi nggak tahu nih ke gunung mana nih. Nah, saya parkir dulu. Lah ya. Kenapa mukul? Eh Vito, jadi ikut nggak Vito? Sini sini, aku di toko baju Peredas nih. Ini nostalgia banget, parah. Radio 69.699. Eh, kita pindah radio enggak sih? Masih ada di sini. Enggak, yang di sini pindah aja. Radio berapa? Oh, yuk pindah yuk biar enggak ini keganggu. Pindah ke radio. Lu mau beli apaan sih di sini? Cabe. Enggak, ini kan biasa harus cek-cek mesin. Ada KFC lo. Oh, Bang Mas ini kira-kira perjalanan berapa menit? Oh, buset. Wah. Woi. Sopirnya ugal. Wah, sopirnya mabok ini. Perlengkapan persenjataan. Aku bawa baretas. Gua bawa beras sama emas. Aku bawa popmi nih. Bawa popmi. Gua coba bawa. Gua coba ke rumahku dulu dong, guys. Di mana rumahmu? Perumnas. Di Perumnas di atas. Cuma bawa ini doang anjing. Cuma minuman doang. Tanen fit. Bawa DE, aku bawa DE. Aku enggak, kau doang. Kita bisa aja ngobrol. Tanen fit. Jak lu bawa apa, Jak? Bawa popmi. Gua bawa DE, gua bawa katana, gua bawa somai, nasi bungkus. Si Jaki, kita enggak bakal kelaparan, Cok. Pop mie-nya dia 3 dus aja. Iya, gua bawa 3 dus santai. Tahan gua lo mau naik gunung apa mau mudik aja. Lah, buat jaga-jaga, Fit, buat jaga-jaga. Iya mah pelatar. Enggak, terus pop mie ada airnya enggak, Jak? Ntar enggak ada air lo mau keremesin tuh. Termos. Vina udah masuk radio, Vina. Kenapa? Cek radio belum? Masuk nggak tuh suara? Halo, radio nggak? Iya, masuk. Halo, Glitz. Apa? Nah, sih. Ya, buset. Ya. Ini sopirnya mabuk. Ini mau... Hes, aku mau refreshing, Hes. Nggak mau mati, Hes. Sumpah, jangan sampai refreshing. Kita masuk rumah sakit, ya. Iya, ini refreshing ke RS, guys. Kayak bukan ke gunung. Sopirnya mabuk, bener. Sopirnya oleng. Tuh, lihat. Satu, belum pakai hatimu, kan? Apa? Eh, Hes, mah. Hes. Bukan keluarga semara, ini keluarga telaka, anjing. Kita dapat kursi paling belakang guys, enak banget nih. Tapi gejelokan agak berasa nih. Terbalik. Enggak ada yang di hutan. Oh, ini rumahnya Vito. Lah gua baru tahu rumahnya si Vito sini. Sama. Maju. Hes, putar balik dulu Hes, bundaran depan Hes. Di depan Hes, di putaran depan Hes. Oh, putaran depannya. Ngedrift. Jangan, Cok. Jangan, Cok. Kita mau refreshing ya, Hes. Iya, ntar ban meledak ribet lagi, Cok. Sopirnya sih tembak. Belum ya sih malah. Belum. Cukup enggak? Cukup. Ah, cukup nih. Gila, Mas handal juga nyetir bis. Woi, gila jangan-jangan dia tuh bawa truk Pertamina dia. Yang panjang itu ya? Iya. Eh, by the way, gua bawa gitar. Oh, hede. Gitar. Oh, ntar yang nyanyi tapi Glitz nih bisa nyanyi dia. Woi. Belum kesenja. Itu gua sih anjir. Gua bisa nerakin orang. Oke. Berawal dari jamet, denger jamet ntar. Jangan gitu, Blitz, gua baru ini ngejamet tuh, badut lu ya. Pernah gua ngejamet gitu. Sumpah, gua duduk udah kayak kursi, Cok, di belakang gak kelihatan kalau gua orang anjir. Ya kan, lu kan bukan orang. Sombong banget anjir. Ping gaming lama banget. Eksklusif gaming tampak. Ping gaming. Gila lu. Ke gunung mana sih? Ke Mount Jelet apa Mount Gordo? Tapi kalau jalur hikingnya enak Mount Gordo sumpah. Mount Gordo iya. Iya. Jadi berpengalaman banget kayaknya. Enggak, bukan berpengalaman. Aku kan pernah menjelajah ini, gunung di sini. Iya. Itu ada taksi, Cok. Bensin dulu. Si bensin dulu. Anjir gua, firasat gua ga baik sumpah. Santai. Turun.
Iya yang. Ih, Mami. Kalian pada lebay-lebay banget sih, udah hiking aja belum juga ke gunung. Duh, gila Vito, tasnya isinya ini semua kacang hijau banyak banget. Gue nih, tas gue bawa gitar doang. Celurit fotonya. Pas nih, sopir bis oleng, Mas. Mabok nih, Mas. Aman. Gila juga nih, supir geblek nih. Supir geblek. Supir geblek, guys. Oh, kita enggak paling belakang. Oh, tadi kita di situ tuh posisinya tuh. Sekarang si Glitz. Mantap guys, RP kayak gini tuh seru sumpah. Kayak nyantui gitu. Dia ngawur banget nyetirnya. Tes guys. Kalau tes radio aman enggak nih? Enggak ada. Aman kok. Radio berapa sih? 88 ya, 8 biji. 8.87 bener, cek. Masuk. Oh, masuk. Ke ini guys, ke GPS pun nih. Oke. Okay. Nah, di situ kayaknya pas tuh naruh bisnya tuh. Oke. Oke, mata satu kayaknya biar vibes kesurkannya. Setuju banget, Tes. Setuju banget. Coba dangdutan dong, tapi jangan yang kopi kanan. Ini ada yang merah gak? Ada yang di merah gak? Jangan yang kopi kanan. Ada gak? Iya, banyak coba yang merah coba. Dangdutan gitu. Anjing dangdutan. Dangdutan kayaknya aman. Aman buat ini, gak dapet gaji betul-betul. Jangan ini, jangan gini, vibesnya gak dapet, sumpah. Jangan ini. Vibesnya gak dapet, jangan itu. Dapet itu vibes perang. Dapet sweeping anjing. Cuma kalau lagu dapet, topi kanan semua, jangan. Mabuk sih mas nih. Hes lu bawa nyawa, Hes, ingat Hes. Oh iya bener juga. Jadi dingin coba. Kenapa jadi kocak ya? Biar bebas kayak surganya dapet ya kan. Oh, Ses. Aduh. Wah. Mabok nih sopirnya nih. Pagar kampung. Itu pagar kampung orang, Cok. Celaka lu sendiri lah, Cok. Iya, putus sendiri lah, Cok. Kasihan. Oleh pas pagar. Siapa dalam itu bukan soleng. Iya. Ini banyak banget, Cok, yang SMS gue anjing. Anak STM. Agen nomor disebar-sebar udah kayak ini lu speak anjing. Ada kagak ada nyebar gue nomor tuh. Ya, terus lu tahu dari mana lu kata dukun. No, nomor lu ditempel di tiang kali sedot WC. Batu. Dibutuhkan lawan musuh. Ya kan gue udah terkenal, Bre, gimana lu? Wes. Oh ya benar banget. Lah kenapa harus mundur, Mas? Biar kan gampang. Masih jauh. Ya gasur enggak kuat naiknya. Kok. Ah gasur gitu belakangnya deh. Gasur ya. Haluannya ya. Jauh soalnya kalau enggak mundur. Udah lu sempurin aja ke laut. Donat dong anjing. Donat ngapain lu gitu. Oh, gasur mahal bas gua. Nolong ini. Bis Pantura. Ada lagu baru nih gue pikiran libur telah tiba. Kang busnya enggak boleh. Bukan ngelem anjing, Kang busnya kesurupan. Jadi kalau ini rumah nenek ya, di sini biasa. Iya, gitu. Nenek siapa, Nat? Nenek Mas. Di sini bisa lihat pegangan. Pegangan, guys, pegangan supaya oleng. Hati-hati, Has. Ses, kita bisa berangkat dan bisa pulang loh, Has, ya. Oke, semangat gue. Wede.
Oke. Gila, jago banget gue aja. Nah, di sini aja nih. Parkirnya ke kanan, no naik, ntar ada tempat itu tuh buat kita kemah. Oh, ini. Oh, kita kemah di sini gitu. Parkirnya di sini, parkirnya. Jangan naik. Oh, ya naik. Jangan naik. Hop. Oke. Gasruk ya? Hes. Gasruk. Anjir, banyak keangkat gitu, nah. Jangan. Gila kau, Mas. Oh, hey. Oh, kita berkemah di sini, Grits. Enggak, kita istirahat dulu aja. Katanya Siva bisa nyanyi, katanya. Ah, coba. Ngadi-ngadi, sumpah. Nyanyi, Pak. Enggak. Ada di mantu nih. Lah, si Donat mana? Bisa. Ancemannya hingga jadi mantu, Cok, parah. Iya, Cok. Ancemannya kayak gitu, anjing. Kalau gagal enggak jadi mantu, anjing. Hes, bakar ikan, Hes. Itu kan ada ikan, Hes, tuh, depan lu tuh. Mana? Lah, itu, iya. Tuh. Nah, bakar ikan, Hes. Cuek. Itu bakar, Hes. Bakar ya. Eh, kita ke atasnya kapan nih? Jam 4 sore. Ya, soalnya otw malam ini, Fit. Ya, tapi pas malam aja biar sampai atas lihat sunset. Oh iya. Oh iya, benar. Sunshine, salah. Mana Fa, katanya mau nyanyi. Fa, sini Fa nyanyi. Oh iya, katanya mau nyanyi. Mau nyanyi sayang sih, Fa. Enggak, kalau kamu gitu sih sayang. Fa nyanyi, Fa. Jadi mantu kan? Diancam gitu. Mana? Nggak makan, aku nanya kamu gitu sih. Eh, Fa, nyanyi nggak? Kalau kagak, kagak jadi mantu itu. Dito, jangan teriak lah kalau ngomong. Nggak bisa nyanyi aku. Ngawur. Lah, lu kalau nggak nyanyi nggak jadi mantu, lu. Ngediri aku, Cok. Kok gitu sih, Fa? Nggak bisa nyanyi. Udah, Vivi kasih ke ini aja, Mahes. Apa? Oh iya. Vivi. Lah kok gitu? Gak gitu anjir. Kirain nyanyi. Eh, Jaki, lu tas lu taruh dulu. Oh iya. Mami mana, Bi? Apa? Itu. Ya Allah. Anjir, aku bawa dua tas ternyata, lihat no. Sumpah. Itu bawa banyak-banyak. Itu yang satu lagi isinya apa, Jak? Isinya ini. Senjata. Waduh. Gua tadi bawa gitar nih, Pak. Masih gitar gua nganggur. Iya, Pak, gitarnya si Donat tuh. Enggak bisa nyanyi, Bang. Suara gue jelek. Donat aja nyanyi. Iya, Donat, nyanyi cepet. Donat aja, Donat. Enggak, nih, sumpah. Gak bisa, Nat. Nih, gua kasih gitar, ya. Enggak. Gak mau nerima. Ada cewek lu juga. Benar, nyanyi. Enggak, lu cepet sini, gua kasih. Gak bisa nyanyi, gak bisa nyanyi. Ayo, Bapak, sekali aja. Halo, Mitra, dia. Selamat, masuk wis. Sini wis, kita hiking wis. Dulu gua taruh dulu dah. Mahes, itu ikannya gimana nih? Udah mau sore nih, ntar kan kita naik. Iya, mana Hes? Katanya jadi lagi dibakar, Hes. Mana sih? Kosong. Lah, emang kosong. Kosong. Halo, ya. Oh iya, ikannya kosong, ada yang nyolong nih. Gosong, iya, ya. Oh, gosong. Oh, emang gosong, iya. Mana ada gosong? Gosong ini. Iya. Kemungkinan pokoknya terakhir. Ini ambil pop mie gue, Hes. Hes, di tas. Nuh tuh, tas gue di situ. Oke, udah, aku tungguin ya. Masakin pop mie. Itu rasa soto. Si Wis mau kesini, Cok.
Nah, ya udah sini aja tuh. Aku taruh di ini ya, gelas ini ya, mie gelas ya. Lah di wadahnya aja, Es. Iya, terus kalian tuh ntar biar pas nanjak perutnya enggak ada yang lapar. Udah tuh anak nangis tuh. Lagi makan dia. Aduh anjing, licin. Nah, ejak pop mimu. Nah, manis nih, Es. Wah, gila, thank you banget, Es. Yuk, sama-sama. Vito tidur, Cok. Capek kali deh. Kita kapan pergi nih? Eh, kamu mau popping gak nih? Popping. Enggak. Oh, enggak. Ah, kenapa? Aku gak bisa. Aku gak bisa, apa sih? Gak bisa, apa sih? Gak bisa, minum popping. Let me. Lah siapa yang kopi? Aku bilang pop mie. Kok lu kayak orang oh. Ih, kopimu sepi. Kopimu sepi tuh. Nunggu si Wis dulu, si Wis mau OTW. Eh, mau kemana dulu? Halo sayang. Kenapa? Kok kamu kesini? Ya, masker dong. Berduaan. Oh, pengen berduaan. Iya. Nah, oke. Okay. Kamu belum pernah hiking ya? Eh, kamu gak pernah? Terus ini baru pertama kali? Iya, bareng keluarga. Oh, bareng keluarga gitu? Gak pernah aku sama keluarga, aku terharu. Oh, nggak pernah? Gelap banget ya di sini. Es, bawa senter nggak, Es? Apa? Senter, bawa senter. Coba aku ambil di bagasi bus ya, coba. Ah, ya, coba-coba. Iya. Buka. Nah. Kok bukanya gitu sih? Itu sistem baru, kaki. Coba cek, Es. Gelap banget ini, sumpah. Ayo ayo udah mulai malam nih ntar kita ketemu santai. Nah, ayo ada ayo. Mana coba? Ayo kita kumpul dulu kita doa. 60. Aku butuh senter. Kita kumpul kita berdoa ya guys ya. Nah. Untuk keselamatan kita. Oh, gila untung lu bawa. Jika saya tuh serba ada. Ah, ini kan enak nih. Ayo bikin beneran. Nah. Aku mau lu diisi maes tuh, diisi maes tuh. Kantong 71 ya? Eh, bawa senter dulu tuh diisi maes di bagasi bis. Ini ambil dulu okay. Di antri ya. Sayang. Ini ngeri banget, Cok. Gila, Gris, jalan lo gitu aman, Gris. Kayak mau ngegayang orang. Biar penghuni sini pada takut sama gue, Jak. Oke, berarti pemimpin jalannya si Gris ya. Salah kram. Gua bawa golok. Astaga. Nah, ya udah kita kemungkinan sampai ke sana sebelum sunrise. Jadi apa sih? Apa sih? Kamu tuh ngomong yang benar apa sih? Glitch aja glitch. Gimana anjay? Coba glitch. Kau aja glitch yang briefing. Ya coba. Sunrise kan? Iya kan? Itu yang benar. Target kita itu sekarang kan, kita mengejar sunrise ya guys ya. Iya, jadi yeah. Okay, okay. Kita sampai tuh sebelum sunrise. Jadi pas udah di atas kita tinggal nunggu okay, sunrise-nya. Muncul. Suara apa itu? Mahe, suara dia. Itu suara apa, Cok? Gaib ya guys ya. Halo. Lebih baik kita bergegas berdoa dan segera langsung melanjutkan perjalanan kita ya guys ya. Itu suara apa, Cok? Suara apa sih? Anjir ada kunti cu di atas. Mana? Itu tuh ada kunti. Iya cu. Iya cu, itu kunti. Itu glit di ujung tuh. Anjing kunti cu. Itu tuh di belakang kita. Anjing ngeri banget, gila. Itu putih-putih. Di atas tuh. Itu tuh di atas tuh. Tuh. Anjing ngeri banget, gila. Ngeri banget.
kembaran lu, Pi. Gimana kalau kita tangkap kuntinya? Sabar, gue jeder dulu, gue sniperin ntar ya. Coba. Ayo, nembus. Ayo kita berjalan, karena kita sudah berdoa. Ayo kita berjalan sekarang. Ayo. Nembus, cuy. Gak kelihatan pakai ini. Heng, ayo. Ini terang banget, cuy. Udah jadi malaikat nih. Ayo, guys. Eh, ngeri banget, cok. Eh, hilang kuntinya, cok. Kuntai! Lah, iya. Lah, hilang. Tapi kok gak keliatan anjing, gue ngeliat tas doang. Wah, ngeri banget sih ini. Jangan, cok, jangan muter-muter gitu, cok. Perjalanan malam kali ini kita akan mencari sunrise ya guys ya. Eh, Glitch kau punya cerita horor nggak? Kita sambil cerita horor. Iya kak, sambil cerita horor kak, mau kak? Iya, mau ya, biar jangan. Seru gitu. Yo, biasanya gue pengen ngevlog nih, jadi gue lagi mau hiking dan di sini gue lagi sama teman-teman gue nih. Halo. Kok ngevlog di gunung kok ada penampakan halo, nanti mas? Apa? Halo Jaki. Mana ada Bibi kocak. Terus Bambuk. Siapa lagi nih? Ini ada Vina, dari sana ada yang lagi ngebucin tuh di tanggal tuh guys. Nah, itu guys ya. Nah. Ayo ada yang belakang jangan. Gila itu musik siapa bagus banget tuh. Ini donat nih pasti nih. Kopi kanan enggak tuh? Tiba-tiba kopi kanan. Biasanya yang mencerita-cerita horor dari Vina kan dia di polisi. Vina punya cerita horor gak Vin? Kan Vina kan kepolisian kan. Siapa tuh pernah menangani mayat yang bisa berjalan. Kalau di celana itu horor. Kalau itu horor. Waduh. Gak ikut-ikut. Ini gelap banget ya. Apa tuh? Kuyang sama. Ah di mana tuh? Kita gaun merah. Di mana tuh? Kalau kuyang tuh deket lons kalau nggak salah. Oh, aku ketemu setan tuh namanya Fibra cowok waktu itu. Bukan gitu. Kau jangan Fibra merusak di pasar. Terus, aku pernah ketemu namanya Fibra si jembatan ancol. Gak gitu. Terus, Fibra sumpah tuh rambutnya pokoknya pakai dress nikahan warna merah nangis-nangis Fibra terus gue turun tempur sama Dukun Jancok. Iya, Dukun Jancok. Aku yes, pernah ketemu tuh. Gak bohong aku cok Dukun Jancok itu namanya setan yang gelap banget ya. Fibra si ini. Di jembatan Ancol. Kenapa ya, harus Firda sih namanya? Ya mana aku tahu setan yang milih nama itu. Aku tuntut nanti pulang. Emang kok bisa tuntut setan kalau tuntut setan lari kocik? Harus bisa. Tadi ini yang di atas mitra kata retir. Tuh lanjut, Vina ceritanya gimana yang setan merah itu? Gimana tuh ceritanya? Iya aku diculik juga tuh sampai di kuburan. Loh kok sama kayak aku sih? Iya kah? Bawa payung enggak? Iya bawa payung. Iya itu namanya Firda tuh yang itu Bi. Nangis-nangis kan dia? Belum kenalan sih. Nangis-nangis kan dia? Aku tanya, ini mbaknya apa Firda di jembatan Ancol? Bahaya sih. Banget. Ini hati-hati ya, treknya terjal banget ini. Iya terjal. Ini aman gak sih kita malam-malam gini? Buset, yang bahaya di belakang tuh. Nggak tahu nih aman apa enggak. Donat, jangan sendiri-sendiri Donat, nanti Donat kesurupan. Iya, dia paling ini, paling depan deh. Iya, Donat kayak ranger. Eh, ada penampakan putih di belakang loh. Mana? Ada dua orang ya? Bukan. Oh, bukan. Aduh, Maya Mara. No. Itu jatuh sih Vina no? Ini treknya sedikit memutar ya. Ah Vina jatuh kah? Harusnya badannya tantambang di biar narik semua tuh. Nanti kamu ya. Rusul sabar banget sama. Sabar barengan. Itu apaan gila? Apa itu? Nggak denger, aku denger. Sebenernya jangan kenceng-kenceng. Dulu segenap janji. Ayo, kita pasti bisa. Wow.
Oh. Depan semua semua kosin, kamu situ berdepan. Oh, puncaknya masih jauh banget, Cok. Jauh banget ini. Minggu kemudian. Kapan hari tuh gue pernah kontrakan tuh sendirian malam-malam gitu. Ada apa tuh? Ada apa tuh? Ada bujang. Horor banget emang bujang. Enggak, ini gue lagi serius. Nah, apa tuh? Tahu gak sih ekor mata kita yang paling ujung tuh kan bisa ngelihat gitu kan? Kayak ngelihat pinggiran kita gitu, iya gak sih? Oh iya iya, kadang suka keselipet lewat ya. Gue pas lagi di depan berangkas, ada orang berdiri. Badannya terus? Di bawah. Badannya di bawah, palanya di atas. Kakinya di pintu. Kakinya kakinya enggak ada tuh. Jadi hah? Kakinya tuh kayak nyentuh lantai gitu. Lek kita itu pindah kontrakan belum syukuran tahu, parah banget. Oh iya benar, harus syukuran dulu tuh. Ya gimana enggak syukuran belum jadi itu. Bikin nasi tumpeng. Dengar lu, sorenya itu gua ketemu Ustadz Prajaban. Terus gue tanya, katanya tuh rumah harus di kontrakan kita tuh harus diselawatin 20 kali sama mah sama di gay doain. Wow. Doain kah? Iya. Wah. Setiap lewat pintu tuh harus didoain. Apa harus ngucapin salam dulu? Gue sih nggak apa-apa ngeliat, tapi kemarin gue liat bujang sampai mau pipis gitu, mau kencing ngeliatnya. Katanya ngeri iya, banget. Oh bujang lihat juga? Iya, padahal itu kembaran bujang. Tapi itu kontrakan kayaknya angker dah. Angker sih. Tapi kita nyawa kontrakan mahal-mahal, kakak di toiletnya gimana ini, sih? Ini, gua kemarin baca di Google, ini ada orang habis bunuh diri. Di mana? Ini, ini, makanya nggak ada. Oh ini? Iya, oh, iya. Ini. Awas jatuh cowok itu, lu kok jatuh ke bawah bisa langsung nyampe ke laut itu. Iya, dendam pribadi gitu. Hati-hati cowok, ayo. Dona sudah kayak tour guide anjing kawan. Gua baca Google dulu men, sebelum kemana-mana. Gila. Gua gulu-gulu men. Gulu-gulu. Donat si gulu-gulu. Katanya tuh tengah malam tuh dia lewat itu arwahnya. Kan orang iya, meninggal tuh. Cowok, jangan kata-katanya cowok, yang beneran aja Nat. Orang yang bunir tuh kan, aduh. Mayatnya kan belum diterima, jadi gentayangan di dunia itu. Jadi depan penasaran. Aduh, Mas. Mas ditarik. Gila. Lah kenapa, Mas? Enggak, tiba-tiba. Jangan sompral lu pada kalau ngomong. Sompral banget. Tunggu dulu, kita hitung dulu ada berapa. Hitung dulu. 5, 6, Bibi mana sama Pak? Oh, ini tiba-tiba kayak ada nyandung gitu, makanya gue jatuh tadi di sini. Udah pas bareng aja, jangan misah nih udah tengah malam. Cok, cuma Mahes tuh naik gunung pakai masker, cok, gak pengap kau. Iya, dingin. Buka, Mahes. Oh, capek iya. Bernapas, Pao, bukan dari dingin. Enggak, pakai aja, soalnya kalau misalkan lu nyium bau melati gitu, jangan diem aja. Oh iya, nah, oh, jadi pakai masker aja nih? Iya, pakai. Kalau misalkan pake. Lu merasa nyium pas di tengah perjalanan, jangan disebut, diem aja, nanti kita cerita dia. Boleh. Nah itu ada apa? Danau tuh, kalian mau ini gak tuh? Enggak, itu putih-putih apa? Hah? Putih-putih? Malu kali. Itu. Udah, jangan disebutnya, masih subuh loh. Udah terang kok. Emang? Kamu lihat apa ya? Nggak tahu, ada kayak kain gitu. Itu gombal. Positif. Selendang bidadari. Bidadari jatuh. Ya justru selendang-selendang gitu ngeri. Tinggalan. Selendang bidadari, guys. Ini selendang bidadari dong. Mungkin baliknya nggak pakai selendang berarti. Udah ganti keren. Masa apa? Ini gini klik polis. Eh cuci muka dulu gak sih tuh? Ada air tuh. Ini mata air kecil cok. Enggak, gak apa-apa. Air genangan ya sih. Katanya gue liat di Instagram kemarin. Oh. Ini yang viral itu ya? Wah. Aduh. Mahes, hati-hati, Hes. Bisa dengan Vito. Kelirin, Hes. Banyak rumput. Untung ketulang gue. Baik, ya. Tulang kuat. Aduh. Gue mau meditasi dah. Aku mau kuat airnya.
dingin banget. Memikirkan ikan. Wah, oh, ini tempat bagus buat ini meditasi. Wow. Ada tuh tempat tuh ada. Cur. Aduh, gue pernah kok cuci muka kok. Nah. Meditasi. Ah. Dingin. Ber. Pi, gue udah pegangan nih, Pi. Kalau ada apa-apa bisa lo, Pi. Oke, guys, di sini kita sudah sampai di pertengahan gunung. Kan tadi katanya suruh pegangan, nah, kan? Mereka pegangan. Lagi sesi cuci muka tuh. Nah, tuh ada si Donat, Jaki, dan kawan-kawan. Pegangan. Habis cuci muka, syukur-syukur nih, kan? Batu. Ini kira-kira mesti nyampe sehari lagi ya, Nat, ya? Iya. Bener banget. Mau ini nggak? Mau gorok rusa nggak? Gue bawa ini. Jangan gorok gue, Jak. Gue masih pengen hidup, ya. Nggak, rusak. Kalau kira mau rusak. Oke. Apa mau cari kayu bakar? Gue ada ini nih kalau mau cari kayu bakar. Boleh. Kita cari kayu bakar. Ah, boleh tuh. Lucu. Lu kok. Gua kalungin lehernya. Gua bawa ini nih. Halo WSLB. Halo. Lu potong daging ya? Halo. Tuh, gua buat motong daging sih itu, Nat. Nah. Pas lo gua tembakin. Nah, itu dia, guys. Kita lama banget, vlogger amatiran nih, belakang nih, lama banget nih. Lambat, Radit. Awas itu baterai HP lu habis nanti, Hes. Oh iya juga. Nanti lu gak bisa nge-vlog di puncaknya lagi. Oh iya, bener banget. Sayang banget kalau baterai HP habis. Gua bawa power bank. Bangnya bawa gak bawa, gue boleh. Jiwa-jiwa penjahatnya masih ada, guys, ya. Aku capek. Ah, capek? Iya. Gendong sih. Gak mau, berat, aku berat. Kita udah masuk dataran kering kerontang nih, pohonnya yang ini udah gak kedapetan asupan air. Berhenti bentar dong, ini lebih capek dong. Nah, jangan aja nih, di pohon bagus nih. Nah, di sini nih. Aduh. Donat. Nah, gua ada cerita horror. Nah, gimana terang cerita horror. Ini tuh yang udah gurur ini, daun-daunnya ini pohon keramat ini. Konon sih ada dulu yang terjatuh dari bukit paling atas itu. Nah, terus karena saking lamanya mayat yang ditemukan, tumbuhlah itu kayak tunas tanaman gitu tuh. Nah, cuman tunas tanaman itu aneh nggak ada. Eh, mataharinya udah naik loh. Ya, makanya dibilang pohon keramat. Ini pemandangan nejat ya. Jarang-jarang kita. Iya, bagus banget ini. Bagus. Jarang banget. Menikmati hidup tanpa ya. Beban. Ijo, tarik nafas dalam-dalam, enak banget. Iya, menghirup udara segar gitu kan. Mayan. Ada bangunan, Cok. Fix. Oh, mana tuh? Oh iya. Yang mandi. Rumah siapa ini? Ganti baju di rumah orang nih, Bob. Gak apa-apa, Jack. Mumpung gak ada orang ya. Bisa masuk gak sih itu? Gak tahu. Harusnya bisa sih. Bagus banget nih pemandangannya. Tapi kayak mendung gitu, guys, tuh. Soalnya lagi musim hujan di kota nih. Keren apa banget. Bagus ada banget. Apa? Ada macan. Bagus banget. Keren anjay, keren sih. Permisi dulu, gila.
Eh dibuka, dibuka. Bisa udah dibuka. Wah. Wow. Oh, gila. Keren. Wow, siapa ini? Bagus banget. Ada laptop. Eh gila bagus banget ini. Minimalis ya. Ayo lu. Wah. Jatuh nih. Oh enggak. Gila bagus banget nih rumah. Gila pemandangan. Aduh. Eh gue mau ini dulu, rendam dulu. Ini air anget nih kayaknya nih. Anget gak sih? Mau berenang. Gue mau mandi. Berendam dulu. Gue bawa pop es. Kenapa sih gue bawa tas ini mulu dah? Gimana sih tas yang ini? Kesel banget. Banget. Sini Es, kita santui di sini Es. Iya. Ah, anget. Anget nih airnya nih. Ngompol lo ya pada ya, kencing lo ya, anget. Eh, sini ada dan ini ada Danu bagus banget. Ada Danubi. Dalam, Cok. Dalam banget. Sini Hes, danau Hes. Ada api unggun, guys. Lompat, minggir. Aduh, gue gak bisa gerak. Oh iya, ada api unggun. Oh, jangan deket-deket, Cep. Gue kebakar aja kalau ini gak tidur badan. Sumpah, gue kebakar aja. Bagus banget ya. Daripada yang gede, bagus ada ini. Kau kebakar juga kajak. Jaki kebakar jak, enggak? Enggak. Aku kebakar jak. Salah siapa itu? Ajak. Aduh, enak banget. Tapi abis terus belajar di jalan lagi. Oh salah. Lagi Hes, loncat dari sana Hes tuh. Mana? Oh, oke. Okay. Cepat, ayo. Barengan Hes, gue lagi nyalain drone. Ayo. Sini Bi, aku lagi nyalain drone, loncat di situ. Mas, lo dulu. Ayo lah, satu. Ayo. Dua, tiga. Satu-satu, ayo. Siapa yang bocor? Siapa yang bocor? Ketek-ketek-ketek ya. Aduh, gua gagal. Has, gua gagal, Has lagi, Has. Ayo, donat ayo. Donat sih? Siapa, siapa? Ayo, boleh. Ayo. Ayo, satu, dua, tiga. Lompat. Dari atas ya. Gagal. Gila asik nih tempat sumpah. Wah oh, asik banget sih ini kalau di ini real life. Lihat viewsnya mantap banget gila. Kayak di Bali gitu. Ah seger bener, seger bener. Seger bener, seger bener. Seger bener aja, sumpah. Gila tadi enak tuh air adem gak? Ya, iya ini air gunung adem banget. Ini air hangat. Iya Allah. Eh ada yang bisa ini nggak barbeque nih? Dagingnya tuh tadi si Mas. Dagingnya, Mas. Hah? Panggangin daging sini nih. Mana tuh? Oh iya. Ini nih. Alkohol.
Bentar, gua jago ini nih. Ada minuman alkohol. Es dagingnya es, taruh situ es. Oke, taruh apa baby? Ambil frozen nih, frozen. Ini bantuin taruhin Jok. Gini nih, gua bantuin. Apa sih ini namanya, panggangan ya? Oh lu gateng gelo, apa sih Bito? Nah, sabar gua pengen. Wah ini lagi. Enak nih. Enak banget, men. Ini enak nih. Suara enggak? Ada. Eh, kamu mau ini enggak? Daging yang aku masak ya nih? Iya. Jangan lama-lama. Ada, ada. Kita menunggu okay, okay. Tempat ini. Tempat ini kalian makan dulu. Ya. Kalian di, makan dulu ya habis ini. Gua masakin. Di, ada di tangan-tangan oh, iya. Ini ya kan. Iya. Gila enak di, banget. Di the village. Sini, Bu. Betul banget. Ke dalam. Ini tuh segede ini tuh gila ada cewek cakep lagi salah maksudnya makannya roti guys gitu guys nah si Jackie lagi masak eh itu titik. Yang mau daging ambil di situ tuh nah di situ ada enak banget bre bir di kulkas ada bir nah itu dia nah, di belakang tuh yang ngebucin tuh kayak gue gedik rasanya salah dapet teh jus yoi ada sini ada minum Jackie, dikit. Sini ada pacar gue. Salah saya ada si Selby. Terus ini tuh. Aduh ini bir apa sih? Enak banget. Jadi gue mau room tour nih guys. Aduh. Ya. Room, ini apa sih? Rumah ada di sini ya guys ya. Eh malu banget. Gila ada itu di rumah. Aduh pusing banget kepala aku. Oke guys di sini itu ada dan di sini juga ada pemandangan yang lek view-nya sangat wow. Ups, ini lagi nge-vlog kalian? Iya, gue lagi nge-vlog lagi room tour. Ini nih review buku-bukunya nih, banyak banget. Pokoknya, oke ini ada seni perangnya. Ayo, langitnya mulai gelap nih. Ayo, berangkat. Nanti tusun. Iya, ini buat ngeras musuh dia, buku-buku ahli. Nih, nih di sini guys, aku tunjukin satu buku, sini guys. Mana tuh? Nih, ini panduan untuk car steel. Nah pertama ya pertama kita harus ke pelabuhan nih terus curi mobilnya nih jadi kita harus anterin ke suatu tempat katanya oh ini nih ada catatannya tuh katanya kalau mau ngecover mobilnya harus yang bagus katanya oh iya betul harus speed di atas berapa nih 300 katanya. Iya 300 oke. Oh di sini tertera yang bahaya tuh lambo polisi katanya es. Oh, ada tulisan kecil ya, speednya sampai 500 km per jam. Oh iya, benar-benar nih. Nah, coba review buku yang lainnya tuh. Boleh. Dan di sini ada Z. Z-nya. Tapi. Apa itu? Mas adventure nih. Dilihat nih pasang kekasnya nampaknya ceweknya sedang tidak. Ya, di sini ada gendruwo, guys. Itu hilang, cok. Oh my god, ada penampakan. Udah malam nih, eh. Apa? Sepeda siapa nih? Naik sepeda aja ke atasnya nih. Enggak. Lah bisa ini tinggal diangkat doang. Ya udah kalau enggak mau. Pipa. Fit. Nah kan bener kan kata si Bibi tadi tuh. Soalnya ganjil. Iya. Nah, bahaya banget dah. Gue mau hangatin badan dulu dah. Ambil tas dulu nih harus persiapan. Astaga. Oh, ada api unggun nih, pas banget. Enak banget Bi tempatnya Bi. Berangkat. Kayak chill gitu ayo. Suasananya. Iya chill. Chill itu apa? Santai. Oh. Ayo, cep.
Ayo. Oh ini gue diambil unggun. Eh siapin sentar dulu guys. Oi, gimana guys? Eh bentar gue goblet kencing. Eh kalian bawa parasut gak? Naik parasut aja dari atas tuh. Kemana kita? Oh. Mas kencing di rumah tadi mas, jangan di pohon. Gila, eh si Mas kencing di pohon gede liat loh. Oh gila lu, ada penunggunya ini. Gak orang kencing di centering. Siapa? Lagi kencing di centering. Capek, capek. Oh capek. Capek banget cuy. Oh jadi selama ini sinyal kalau suka hilang di sini sumbernya ya guys ya. Oh makanya dari itu kita hilangin ya. Yeay. Jangan Hes, nanti satu kota. Waduh pemandangannya lihat guys. Gila bagus banget ini. Gila. Aduh capek banget. Hampir kebablasan. Aduh akhirnya. Bagus banget. Gimana nih anak-anak ya di kota ya? Eh bentar. Di itu mana? Enggak tahu. Oh, udah mulai siang nih. Hah? Kenapa sih Rivit? Ih gila berubah. Wah, bagus banget. Kenapa sendiri? Oh. Bagus gak ya? Bagus. Jangan teriak ya, Mas. Ada kita mereka tahu. Oh, Mak. Ih, gila bagus banget. Bi lihat santersnya di belakang ya. Di belakang nih lihatnya. Di aku kabutnya tebel banget, Jak. Gila bagus banget ini apaan? Ayo di belakang ya. Sana aja di belakang, guys. Aduh, bertahun guys. Itu tuh mataharinya tuh. Ya, kabut. Kabut ya. Ya, elah. Ini tebal banget kabutnya lagi. Aduh, yang... kita di atas awan, guys. Yang. Lihat aja tuh di bawah tuh sampai begitu kabutnya tuh. Gila. Yah, gagal dah. Keren banget. Itu kabutnya udah mataharinya. Foto dulu, cepet, bari. Diam, posisinya udah bagus. Sini, foto. Posisinya udah bagus. Ini bagus, sumpah. Mau ngadep sini. Udah. Ngadepnya mending gini, ke sini ngadepnya. Iya. Yang di kiri ke kanan dikit kejauhan atau di depan nih duduk di depan aja duduk di depan. Vito elah melambung tenang semua ada satu. Itu punya gua kita foto bareng. Nah duduk di depan. Cish. ayo gila, vibes puncaknya dapet banget ya. Gak sia-sia kita 2 hari, 1 malam kita. Iya. Dadah. Dah yuk. Baliknya gimana? Itu kesana, ke sebelah sana. Kenapa kita? Kita? Oh gini, keluar. Kita baliknya jauh banget sumpah. Belum. Parasutan. Cek. Parasutan ya? Udah makan belum? Mana parasutnya? Ini sumpah bagus banget guys lihat. Bus kita di mana tuh? Oke, thank you Jack udah ngingetin Jack. Makasih banget. Hah? Udah ngingetin gua makan di tempat itu. Terus kita pulangnya naik apa nih? Jalan kaki lah. Ayo. Ayo.
Wah, di bawah kabut, guys. Mendaki gunung melewati lembah, mencari bus yang sudah terhilang. Iya, nanti ada jalan gunung, jalan potongan. Oh iya, satu lagi, kita belum ngucapin satu-satu kata yang terbaik ini. Oh, my iya, trip, bener, my adventure. Enggak, harusnya di atas kalian tuh ini dulu. Apa? Luis, ya. Luis. Udah gua tadi dalam hati. Masa wish. Oh. Semoga gua dapat. Emang kamu make a wish tadi apa? Doa yang enggak boleh diucapin. Doanya yang baik lah pasti. Iya, benar. Ih, gila banget. Bagus banget, guys. Kalaunya diucapin nanti gila. Gak terkabul katanya. Sakit banget paling ngomongin. Jadi ini tuh mataharinya ketutupan awannya itu kabutnya. Jadi cahayanya tuh gini pantulannya. Berangkatnya lama, baliknya cepet. Ini bagus banget ini. Ayo Hes, kita balik Hes. Kenapa sih ketinggalan aku bang? Aduh gila, gue mau masuk bis aja dah, dingin banget ini. Dingin banget. Ayo masuk bis, dingin banget. Oh, kita ke bagian duduk di depan guys. Gila, dingin banget. Panasin bentar. Sambil muter kali ya. Gila, ombaknya lihat tuh. Ngeri banget guys. Kabut banget ini gunungnya. Eh, bentar. Bukan ada dulu di sini tempat ada kayak ini gak sih, cor-coran gak sih? Iya gak sih? Glitz, lu udah ikut hiking berapa kali? Baru 2 kali kayaknya. Bukan tempat yang kita tempat taruh itu ada ini gak sih, cor-coran gak sih? Apa? Ada kayak cor-coran gitu. Cor-coran apa? Cor-coran yang ini yang tempat bus yang dibawa di sini. Biasanya ada ya? Ada biasanya. Nah ini gak ada cuy. Gak seru gak ya? Gak seru aja. Gasruk ini, bempar belakang coba. Nah aman nih. Ini miring banget, jarak. Aduh. Ngilu kalau dengernya. Nah, mantap banget. CV itu masih di atas itu. Coba dapat ini. Itu di mana sih, Pak? Di mana? Si Vito ketinggalan. Akhirnya Vito ketinggalan. Belum, sih masih turun ya. Basnya bagus ya. Bagus ini. Kok ini ada kedip-kedipnya lebih bagus sih. Akhirnya doang yang gak bagus, ngawur. Dip, dip itu apa dip, dip? Yang kayak strobo, strobo. Oh, strobo. Pada di mana? Di bawah, di bawah. Parkirin di tempat tadi, tempat pas tadi. Eh, Jack, lu bisa nyetir bus gak sih? Gua capek banget, anjir. Aduh, gak bisa gua nyetir bus, gila. Papi bisa nyetir gak, Papi? Sini, coba. Sini, gua aja udah, sini, ayo. Jangan. Gak ada, donat rusuk. Gua capek banget soalnya, ngantuk, takut kecelakaan. Kita udah, semua masuk. Udah.
pelan-pelan gitu, busnya mahal. Longsor, cok. Longsor itu bahasa apa tuh? Iya kan? Dan longsor. Longsor aja. Longsor. Apa juga aneh. Longsor itu ini. Reset. Iya. Reset. Akhirnya ini ngerti pas gitu. Iya. Cuma pas ngomongnya rakyat juga. Kurang ngerti. Nah, di kanan tuh ada jurang sekitar ya 3 meteran lah ya. Ini ada daftar musiknya, itu ada terserah, bisa salah, habis kali ini saja, Januari, akhir cerita cinta. Akhir cerita cinta itu ya lagunya. Oh, ini ada lagi biru, 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 buka web biru. Bisa harus turun dulu ternyata. Bener, berhenti dulu bang, bang, berhenti bang. Kanan, 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 kanan. Ntar vlog dulu buat closing. Nah, oke guys, jadi sekarang kita sudah mau balik dari Gunung Mongordo dan sekarang kita mau perjalanan balik ke tempat kita awal tadi berangkat ya guys ya. Nah, gimana? Kesan-kesan kalian tuh gimana menurut kalian guys? Menurut gue bagus banget sih gunungnya. Bagus mantap, banget ya? Di sekitar di bawah orang kita. Oke guys, kita thank you semoga. See you next vlog and bye-bye. Bye. Transisi dikit keras. Sound effect-nya. Let's go. Turun. Biar Papi Gis yang menyetir. Dia tidak memiliki sim. Gak apa-apa, santai. Duduk. Kok lewat sini sih? Eh? Ya. Panggil polisi pakai buat menderek ini kalau kecelakaan. Akhirnya Pak Pol. Pak polisi. Terus kami oleh Pak polisi. Iya Pak, aduh. Nih, mari kita lihat apa yang bakal polisi lakuin buat RT kendaraan oleng. Kendaraan berat oleng. Kita lihat, guys. Oh, itu dia. Itu bisnya. Ada 9. Ada 9. 4, 5, 6, 8, 9. Yang kecelakaan ada 9 orang. Ada yang lupa atau apa? Ah, memar doang kok ini Pak. Gak usah gitu doang Pak. Kepala saya puyeng doang ketentok kaca. Gak ada korban Pak ya? Iya Pak, gak ada korban Pak. Alhamdulillah gak ada korban Pak. Puji Tuhan, alhamdulillah syukur kepada Tuhan. Ya Pak, beristirahat aja dulu Pak sampai jemputan datang Pak ya. Oh iya, oke. Aduh, pakai tunggu pas. Aduh, nah ini Pak ada jemputannya Pak. Akhirnya, ini ya, beneran gak apa-apa Pak, kita naik nih Pak. Terus ini bisnya ya, gimana Pak? Keguling gitu Pak? Oh nanti bakal kita coba urus Pak ya. Oh oke, okay. Ini mengganggu lalu lintas di tol gak Pak? Kira-kira Pak? Untuk mengganggu, karena bis berada di pinggir Pak ya. Oh oke. Okay. Ya udah, makasih ya Pak. Iya Pak. Iya. Yeah. Gila ini. Dari role play. Harusnya kayak gini guys. RP-nya tuh gimana ya? Dapat gitu. Suasana di kotanya tuh. Nah, Bapak ke gudang aja Bapak. Bapak langsung ke gudang aja. Pak. Jadi vibes RP-nya itu dapat gitu loh, feel-nya maksudnya. Banyak, Pak, udah bantuin kita.